otomatis orang yang bakal lewat sini tetap lewat sini. Itu rumah saya yang jualan itu di sana. Saya bilang kan ibu lewat mana? Lewat mana? Sini. Baru-baru ini, media sosial tengah dihebohkan dengan aksi ibu-ibu yang nekat lawan arah, tetapi saat diberhentikan petugas Dishub Malang ngeyel. Video seorang ibu-ibu lawan arah dan ngeyel tersebut dibagikan oleh akun media sosial Instagram @video_medsos. Dikasih tahu malah ngeyel bagaimana sih bu, tulis pengunggah dalam keterangan video. Rekaman video memperlihatkan seorang ibu-ibu menaiki sepeda motor tanpa menggunakan helm sedang lawan arah. Emak itu kemudian disetop oleh petugas Dishub untuk memberikan teguran. Bu permisi ya, mohon maaf sekali ya kalau saya kasih ibu lewat sini otomatis orang yang bakal lewat sini akan lewat sini, tegur petugas Dishub. Itu rumah saya yang jualan ya, jawab ibu tersebut dengan menunjuk ke arah depan. Namun, ibu itu tetap saja tidak terima ditegur dan terus mengeyel. Akhirnya petugas Dishub membiarkan emak ini meneruskan jalannya dengan lawan arah.